LPPM kita princess, jadi kita naik mobilnya Bu Dwi. Bu Indra kan ke Thailand kayak kemarin, terus Bu Dwi yang presentasi pagi, dapat urutan ke-6 Bu Indra terakhir. Iya tuh, terus habis itu ke Budu kan, langsung jemput langsung berangkat ke PPM. Nah, calyanya Budu. Habis itu presentasi, ada presentasi robot, rumah kan, FAD temannya Adibah itu. Bode itu, terus habis itu apa presentasinya Budi baru jam 11, kita nungguin orang-orang fakultas lain itu presentasi kan. Budi jam 11, jam 12 sama Bu Yeni LPPM, Bu Yeni Urian dari, terus ini iya aku gak ada Bu Indranya sih katanya, hi gak ada Bu Indranya sih, ini bener gak ngancuk gitu kan aku. Terus Budi, ya ampun, kita di Plokota Bu Yeni, ya sabar ya Bu. Mentang-mentang dia ketua LPPM, nyebelin banget. Terus habis itu Bu Indra kan dibalikin aku ke Pasca. Terus Risa, ambilin kok senderin, nah kita kurang. Udah pokoknya Budi langsung stres, ambilin di Bu Yeni. Iya iya Bu, iya Bu, jangan nangis Bu. Ah gila, aku penelitian kan, aku perfeksionis orangnya. Bu Indra ini gimana? Bu Dwi gitu kan, Bu, ya Allah, paling gak tega kan. Lihat Bu nangis, aku langsung, iya iya Bu, saya langsung sana. So, Mbak, ayo Mbak, iya, sekalian dong, aku baru mau WA kamu, antren aku ke gedung robotika gitu. Kok bisa ya, udah sehati, baru aku mau WA gitu. Kalau aku taunya Senin yang kamu sibuk kelas, atau kamu Selasa nggak sibuk kelas. Loh Mbak, kok bisa ya Mbak ya? Ya mau Budu tuh habis nangis Mbak, penelitian kita ini kurang kuesionernya, kurang kandidatnya, langsung terus katanya. Ya wes coba saya langsung ke Bu Eni kan, ke Bu Eni. Aku nggak sampai nggak makan sih, yang aku cuman makan batagor, pentol, siomay, kita ngidip itu titilan itu. Oh, ini lagu zaman tahun kapan nih, 2009, zaman Rungkuters. Iya ini, iya lagu zaman 2009 ini, ya Allah. Gitu ya, lihat gedung robotika aku nih. Terus nanti aku di LPPM lihat robot-robot itu kan, buat robot kan. Apaan kok ini ada, enggak
ini kok langsung mau ke gedung robotika. Cuman ke gedung robotika, besok kantinnya beli umbe kan. Haus kan aku presentasi. Terus ya udah gitu. Presentasi kan. Wes terus nganterin Jemberwati, Bu Eni. Terus ke ruangan lagi itu mobilnya Mas Firman kok ya pas ke depan kan itu Jemberwati tuku apa tuku keyboard kan buat komputer. Praktikum di akor komputer kan. Terus ini aku berhenti situ kan. Terus kok kayak Mas Firman aja dari rektorat situ, dari masih ke rektorat. Terus, ini kok aku ngeliat Jemberwati Mas Firman. Nggak mau, aku mau foto. Juga aku udah berkeluar, Mas Firman. Desa, ayo makan. Sini makan bebek. Udah ada Mas Rega di situ. Ada Mas Rega di situ. Iya, ada Mas Rega sini. Ayo sini makan tuh. Aku cuma sama Mas Rega toh, lainnya. Saya aku tak ke Jemberwati hari aku ya Jemberwati kan. Ya ampun, saya ketemu Mas Firman lagi. Terus depan ku Egan apa Innovanya tuh, Innovanya Egan tuh mirip Innovanya si itu ya, si Radit gitu. Terus itu, terus habis itu pulang ya aku update terus gini biar kriminal aku cepet diurus, cepet aja SK, STK di penjara gitu. Apalagi STK itu kan udah wajahnya kayak telur panjang gombloin gitu ya. Kayak suaranya serak basah gitu, tanya Mbak Rosa suaranya serak basah banci gitu. Enggak, aku ikut tari itu karena aku nyari di FB kan, di FB tari Surabaya itu muncul di center itu. Aku kan pengen dapat teman bertiga dan di sana tuh malah banyak orang itemnya gitu, orang item orang Jawanya tuh malah banyak, nggak ada orang Cina gitu. Dan aku pun nggak suka Korea, aku tuh suka orang item manis gitu. Aku suka orang item manis tinggi, aku suka orang tinggi gitu, item manis gitu. Aku suka orang tinggi manis pakai kacamata kayak Ko Andreas itu, Andreas Hermawan itu, Andreas Hermawan Sinarmas itu aku suka banget. Dikta tung 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 itu sering banget lagu itu dinyanyikan di radio. Ya Hamadu di Oris tuh tung 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 tung. Dikta suka coba kacamata hitam gitu. Itu Dikta Yofi itu loh tuh aku suka. Gitu udah aja nih. SK, SDK gitu. Ini aku jangan pengen mereka di penjara sesuai pasalnya. Kalau Mas Firman kan pasalnya berlapis. Gak tau kayak aku masih di blok sama Nabila Didi Nintowo itu. Mirip Didi Nintowo ya. Nabila tuh mirip Didi Nintowo. Aku sama yang guyu-guyu sama Jemberwati. Ya aku single, gak ada siapapun. Single. Di WA aku cuman sama Mbak Susanto. Masa ini gak bales. Saya kemarin. Ya aku gak tahu ya tinggal di mana. Mbak Susan, Ardisa, Marina, wes iku tok. Vera, Mas Sony. Jemberwati, Jemberwati punya semua nomorku. 481527 punya. Nomorku cuma 1527 itu tok. Tuh. Tuh.
tinggal di SKSDK sama sekali. Aku SKSD biar tahu HI di mana. Kalau aku butuh HI untuk menjarakan IEJ SKSDK gitu. Kita masih kan berlapis. Kenapa bisa berlapis? Karena mereka udah bayar orang, nyuruh kriminal, ngikutin kamu. Itu udah berlapis, say. Gitu. Aku tahu Korea tuh dari tahun 2013. Dari si temannya Via tuh, Ayu Reni Rahayu. Itu aku sukanya Suju, Haechul. Aku gak tahu, aku tuh anak rumahan. Tidur terus, mangan. Pokoknya aku pengen punya teman bertiga aja. Tuh biar kayak Radit. Radit kan nyuruh aku punya teman bertiga. Terus kan gitu. Jadi ya aku ikut tari. Udah izin Radit, ada juga anterin aku. Sampai minta bantuan urus kriminal gitu ya. Kenal enggak welek yo wong iku, sok wajahnya kayak telur panjang gitu, terus suaranya serak kayak banci gitu, terus gini ngambek, terus badannya tuh aneh, terus bahunya tuh turun gitu, aneh gitu. SDK tuh enggak tahu, enggak kenal aku sebenarnya. Hendrik siapa ya? Tanya. Hendrik siapa? Yosen Juli apa anak? Oh, Yosen Juli yang itu. Ya, kamu Risa-Risa siapa ya? Udah ya. Udah dia gitu. Terus kita kayak lihat kayak sampah gitu. Dia ketakutan, lari ketakutan gitu, kabur kan. Terus langsung di blok. Gitu. Pokoknya intinya aku mau ngurus. Ya, semoga mereka dihukum setimpal lah. Maka aku butuh ketemu HI sama DF gitu. HI lah, gak usah DF. DF kan neror ngancam aku terus gitu. Lalu ketemu HI gitu. Terus apa ya, IWA, GHS gitu. Terus Mas Wani tuh gimana sepatu kantor aku? Ya Allah, kok dia gak tanggung jawab banget ya. Aku mesti piye iki gitu. Apa ke kantornya gitu. So kantornya gak ada gitu. Emang aku wasit gini-gini. Kayak golek anak-anakku. Ya gitu, bahwa ini aku mau pengen aja SKSD ke hukum setimpal. Ya mau ke Koroy, pengen ketemu HI gitu, biar ngurus gimana aku. Jadi aku ajak HI ke Polres gitu. Aku suruh dia nyeritain semuanya gitu, aja SKSD kan bisa dijara berlapis. Pokoknya Mas Firman sama Mas Firman suruh ke Jogja aja gitu, kata Mas Firman kan. Maksudnya di blok aku sama Didi Nitowo, Nabile-Bile itu gitu. Ya nggak apa-apa sih, apa Mas Firman ngasih saran itu, ya udah gitu, aku harus gitu gitu. Gak kenal sama sekali aku sama JSKSD. Kalau Ayeye kenal ya, sejak dia anupin aku terus dia chat itu, wong HI itu bilang nggak kenal Ayeye. Ayeye nggak bilang nggak kenal HI kok. Ya udah kan, berarti HI itu murni turis gitu, murni orang merantau, nggak punya duit gitu, naik motor otokoto. Kan aku udah tulis makan di sini 4 kali, di sini sekali naik Sylvie aku gitu. Ini ya, mohon doanya buat urus kriminal gitu. Aku udah bilang apa adanya, beri telerasinya, maka aku butuh ketemu Koroy gitu. Ya udah gitu ya. Sepatu kantor aku pilih, Mas Wani juga gak bales. Gitu intinya. Semoga kriminal aku terselesaikan itu. Aku udah nggak punya teman itu, paling dengan Mbak Dita, Mbak Rosa, sama Mbak Bukrati gitu. Punya teman aku di WA kantor itu Mbak Dita, Mbak Rosa, Via. Via mau datang ke sini, makanya aku mau tanya Via gitu, polisi. Gimana buat urus Polres gitu. Via besok ke sini gitu. Tadinya ini tadi Via, terus besok.
ini mau urus kriminal gitu, dah ya gitu ya, pokoknya mau doanya untuk urus kriminal gitu. Jadi aku udah gak punya teman, aku udah tua, tapi aku udah gak mau diteror ancam lagi. Jadi aku butuh koran untuk ketemu HI, untuk menjarakan AYJ SK STK, IWA, sama GHS gitu. Ya Mas Soni nanti sepatu kantor aku piye, aku pengen ketemu sama dia, tapi dia gak tau, dia gak tau kemana, dia tinggal di mana aku gak tahu gitu. Gitu, aku gak bisa ngelacak GPS ya gitu Mas Soni. Itu pokoknya mau ngurus kriminal, semoga kriminal aku bisa terselesaikan gitu. Nah ya, udah.